صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum kawan-kawan semua. Hari ini Opa buat lauk dengan ringkas je. Ha, nampaknya lauk ikan patin asam rebus ya, ataupun gulai masam dah pun siap. Ha, ada buat ikan goreng sikit. Lepas tu Opa nak buat kangkung goreng campur rebung. Bahan tumbuknya cili padi, belacan, bawang putih dan bawang besar. Garam kasar secukup rasa. Tak payah lumat sangat ya, kita pecah-pecahkan. Dah siap. Panaskan minyak ya. Opa guna minyak gorengan ikan. Kalau tak suka, boleh guna minyak baru. Minyak dah panas, masukkan bahan tumbuk. Bismillah. Bila dah naik bau, kita masukkan rebung. Eh. Rebung ni dah siap basuh dah. Lepas tu kita tuskan dan masukkan sedikit perencahnya daging dan udang hidup. Kalau tak ada, kita boleh gantikan dengan ikan bilis ya, ataupun udang kering. Oh ya, daging ni tadi dah siap dia rebus. Masukkan sedikit air limau ya, sekiranya suka. Rebung pun dah cukup masak ya, dah nampak layu, masukkan kangkung. Nampak dia kangkung ni dah hijau dia, terus tutup api. Dah siap. Kangkung goreng campur rebung ya. Jangan lupa ya kawan-kawan, selamat mencuba dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Memang sedap sangat lah. Sesuai sangat kangkung campur dengan rebung eh. Resepi ni daripada salah seorang jiran opah eh, yang bagi. Dah lama dah, masa anak kecil-kecil dulu. Memang sedap lah. Rugilah kalau tak cuba. Sedap sangat, selera makan.